Oke, ketemu lagi di XY Toys Review. Weh, Kak. Kak, main dong kita main. Nih Kayo nih kerja mulu nih. Kira-kira kita mau nge-review mainan apa lagi nih? Apa ya? Apa ya? Kemarin sih ada ini, mainan robot-robotan gitu. Kira-kira asik gak nih buat di-review? Asik. Jadi udah boleh belum sih? Udah, ini udah di-play. Udah rekam. Ini suasananya baru banget nih. Ini background baru kita dan ya udahlah kita nge-review mainan aja yuk. Mainannya apa ya? Coba mainannya mana? Ini dia mainannya. Ini mainan dari Serverlet robot Train Medino. Ini dia nih. Oh ini nih mainan barunya nih. Ini robotnya dinosaurus. Robot dinosaurus. Ini ada. Oh ini bola. Oh ada bola buat maininnya. Ayo coba kita buka. Oke, jadi kita mau ngetes si robot dinonya. Itu dia. Itu robot dinonya dan kita lihat seperti apa aksinya. Oke. Ini robot dinonya dikontrol pakai apa tuh? Nah, itu ada kontrolernya. Coba dilihat ya. Oh, ada buat maju tuh. Ada buat maju, mundur, muter. Oh jadi tombol yang besar itu buat ngikutin remote ya? Iya, coba. Oh iya tuh benar. Coba diajak main. Wow, jadi bisa ngajak main juga ya. Dia ngeberontak loh, padahal remote-nya nggak dimainin. Tuh. Dia marah. Oh, dikejar. Aduh, kegigit. Sekarang kita pakai yang versi ganas. Nah, versi ganas itu, jadinya masih dicopot. Oh, jadi kalung rantainya harus dicopot. Copot. Jadi merah ini. Tuh, ini tandanya si dinonya sudah wild. Kamu sudah versi wild. Versi wild si robotnya ini enggak mau nurut sama enggak mau ngikutin remote-nya. Gerakannya lebih agresif ya jadinya ya. Iya. Kalau tadi tuh enak, masih mau diperintah-perintah. Iya, kalau tadi masih mau diperintah-perintah. Nah, jadi si Serverlet Train My Dino ini ada dua mode. Yaitu yang pertama nih, mild mode. Jadi dia lebih jinak dan bisa ini ya, ngikutin. Nih, ngikutin remote ini. Jadi kalau remote ini kemana pun remote ini pergi, dia bakal ngikutin. Terus yang kedua, ini yang mode keduanya wild. Jadi dia lebih lebih galak. Dan ini kalau udah kayak gini matanya udah merah, dia nggak mau ngikutin ini nih si remote-nya. Jadi kalau kita suruh ngikutin remote, dia langsung berontak. Harus mencet ini.
hijau. Oke, jadi sekian dulu SY Kitos review si Servlet robot Dino. Apa namanya? Train My Dino. Nah, ini robot keren banget. Seru buat kita mainin ya di rumah atau di kayak di lapangan lebih seru deh. Seru kalau lapangannya halus ya. Kalau lapangannya halus seru buat main di taman-taman gitu. Oke, sampai ketemu lagi di SY Kitos review berikutnya. Dadah.